Halo nakku, jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya. Nggak sabar lah aku nunggu nanti malam mau pergi aja. Makeupan lah dulu aku. Loh, makeupnya pun habis. Walah, kayak mana aku mau pergi nanti malam? Kalau nggak bermakeup malu lah aku, nggak pede. Minjem siapa ya? Oh, minjem yang deket sini aja lah. Ah, kok pening-pening. Wih, mantap kali panasnya ah. Jemur kerak lah yang betulnya ini. Pasti kering ini cepat kerak aku kalau kayak gini panasnya. Mak, udah jago aku main bola, Bob. Besar jadi dokter lah aku. Ih, kalau kering nanti nih, ku goreng, pasti mantap kali. Ku makan pakai sambal teri. Aman! Kau ya? Udah aku susah, kau buat lagi tambah susah. Tengok tingkah kau ini ha, berserak keraknya jadinya. Gak bisa lagi dimakan. Pergi sana masuk kau mandi. Ih, banyak kali tenaga anak itu ah. Entah apa-apa aja dikerjakannya panas-panas gini. Ih, kotor lah kerakku ini ha. Sayang, masih bisa ini lah ah. Aduh, si Om bisa aja ih. Eh, emang berapa hari nanti kita ke KL, Om? Hah? 1 minggu? Kok lama banget? Aduh, Stella gak bisa, Om. 3 hari aja dong, sesuai budget Om ya. Dek, Stella. Apaan sih? Ah, kami gak masak. Udah sana-sana. Om, kayaknya gak bisa deh kalau budget segitu 1 minggu. Tambah dikit dong Om, 20 juta lagi ya, biar jadi. Bukan minta sayur loh dek, Wawak mau minjem makeupmu. Nanti malam Wawak mau pergi, minjem kenapa dek? Ih, ganggu orang aja sih, ah. Bentar gue telepon lagi ntar ya Om. Gue gak mau sharing makeup gue sama orang lain. Nanti kalau lu pake, muka gue tuh jadi gatal-gatal. Lu kan orangnya miskin. Ih, najis banget gue. Minjem bentar aja lu cantik. Eh, Wawa tengok kok Stella makin cantik ya, dek. Putih kali kulitmu lu, dek. Iya ampun, sampai pangling Wawa. Bodimu pun seksi kali, dek. Mulus kulitnya, cerah. Glowing kali muka mulu, dek. Terus Wawa tengok pun, kayaknya kau lah gadis yang paling cantik di kampung ini. Iya, panutan kali kau memang lah, Stel. Yaudah lu tunggu, gua ambil makeupnya. Makin banyak lah dosaku ini. Bohong terus. Padahal mukanya pun kayak kodok ijo. Kakinya berbulu, bekurik. Badannya pun kayak ulat sagu. Walah, walah. Nah, ini alat makeup gue semuanya mahal. Jangan sampai rusak ya. Kalau rusak lu ganti. Iya deh Stella cantik, nanti Wawak pulangin ya, makasih sayang. Siapa tadi Stella kok heboh kali ha? Kayak suara si Sri. Sri tadi kesini, iya? Ngapain dia? Iya mah, tadi Wawak Sri kesini. Dia minjem makeup Stella, nanti malam dia mau pergi, tahu mau kemana? Hah? Minjem makeup? Kemana si miskin itu? Gak biasanya dia malam-malam besolek. Oh, curiga aku. Nanti ngecer pula dia di barak-barak sana. Gimana Om? Jadi kan? Tambah dikit aja. Cuma 20 juta kok. Biar Stella stay sama Om ke KL 1 minggu. Mau ya, mau ya? Hah? Enggak. Ya udah deh 3 hari aja ya. Enggak juga Om. Jadi gimana dong? Hah? Di cancel?
Alah Mak Bayoh, kapan aku punya mesin cuci yoh? Udah gak sanggup lagi aku mencuci pakai tangan, Jang. Enak kali ah. Makan kayak gini aja pun udah mantep kali rasanya. Apalagi pakai daging. Inilah kalau orang miskin tadi, makan daging pun setahun sekali. Itu pun kalau area haji. Amat, cepet kau mandi nakku. Habis makan, Mamak mau mandi. Udah bawa ketiak cicak badanku ini udah. Iya, Mak. Jangan kau habiskan air itu ya, Mak. Iya loh, Mak. Risma. Oh, Risma. Risma. Kayak suara Kak Endang. Kemana ya badak ini? Kok nggak ada orangnya di rumah? Mau ngapain tungku api neraka itu kesini ya? Tumben. Tanggung makanku ah. Apa kak? Nggak usah kayak gitu kali muka kau Risma. Sok cantik kau. Aku kesini nggak mau nyari berantem. Aku cuma mau nanya. Itu si Sri kenapa minjem makeup Stella? Hah? Mau kemana dia nanti malam? Kok heboh kali besolek? Mana tahu aku. Nggak urusanku itu ah. Aku bukannya apa ya. Kalian tengok kawan kalian yang satu itu. Nanti dia berdandan rupanya ngecer dia di barak-barak sana. Ah mampus dia situ. Mau ngecer, nyosor, ngecor, ngelongsor suka hatinya. Mampus dia situ, mana urusanku. Yaudah suka hatimu lah. Aku cuma mau ngasih tahu aja. Takutnya jual diri pula kawan kalian itu. Orang diurusinya. Anaknya sendiri yang jual diri dibiarin. Tapi betul juga siapa yang dibilang Kak Endang itu. Karena gak biasanya Sri itu keluar malam besolek. Ada yang gak betul ini. Ih, cepet Dewa. Lama banget sih milih gitu aja. Kika mau pergi nih. Sabarlah ganteng, kok cepet-cepet, mau kemana nih? Mau tes tentara, kenapa? Hah? Gak salah. Ih, aku mau ke pasar malam loh, Wak. Mau nari ular, udah cepelah, ah. Bete banget. Loh, ularmu aja kecil, apa bisa dibuat nari-nari? lama kali Wak ini. Udahlah ah, waktu sudah habis. Tunggu. Wawa mau beli telur satu papan. Nggak ada, udah tutup. Oh, dasar bensong. Pokoknya, persiapkan aja lah peralatan kita untuk nanti malam. Kita ikuti si Sri Wandai. Kemana dia pergi? Apa aja yang aku siapin, Riz? Senter, anti nyamuk, sama duit pegangan. Yang terakhir itu aku gak ada, Bayoh. Ya udahlah, kalau gak ada duit pegangan, pegangan doa aja lah, Wandai. Kalau itu ada aku, iyalah, iyo. Nanti malam kita tunggui dia dulu Wak Endai di muka rumahnya. Kalau dia keluar baru kita ikuti. Begitu yoh. Kita gak perlu bawa panah. Gak usah. Kita bukan mau perang. Kita mau ngintai Sri loh. Ayolah yoh. Yaudah, menyuci laku dulu yoh, Chris ya. Yaudah, jangan lupa nanti malam ya Wak Endai. Ayo. Chris. Mana Unjo? Udah sejam kita menunggu di sini, Bayo. Yakin kok dia pogi? Yakin. Udah tenang aja lah, kita tunggu aja dia keluar. Yang lama anjang. Banyak nyamuk di sini, tak tahan aku, Bayo. Kan udah aku bilang bawa anti nyamuk Andai. Kupikir kok tadi siang bercanda bilangnya. Gak sabar aku pergi malam ini ah. Ah itu dia Andai. Thank you.
Betul ku bilang kan Wak Dai, pasti keluar dia. Kena kau sekali nih Sri. Ayo kita jalan Wak Dai. Ayo. Udah cepat Wak Dai. Montak bayo. Pakai acara jatuh pula lagi nenek-nenek ini ah. Sakit kaki kujang. Udahlah cepat bangkit ah. Tak bisa bayo. Teple kok ini. Ih, paksa lah Wak Dai. Ih, payah kali nenek-nenek ini pun. Udah cepat lah. Tak bisa, Riz. Paksakan Wak Dai. Udah tahankan aja, sakit sikit pun enggak apa-apa lo. Nanti ketinggalan jejak Sri kita. Kehilangan pula mampus lah. Ayo. Bismillah. Betul dugaanku kan Wak Dai? Ih, enggak nyangka kali aku nengok Sri ah. Semurah itu dia. Mau dia ke tempat kayak gini. Mungkin Sri itu lagi butuh duit, Riz. Udahlah, jangan biarkan aja lah. Alah, butuh duit pun enggak sampai kayak gini kali lah Wak Dai. Kena kau ini Sri, ayo. Mau kemana kau Sri? Kena kau Bayo. Alamak Bayo. Kok bukan Sri ya Wak Dai? Aku pun tak ngerti Bayo. Ada apa ya, Kak? Nggak apa-apa, Jang. Nggak apa-apa. Kok bisa sama gitu ya, Wak Dai? Bajunya, rambutnya. Ih, udahlah, ayolah pulang kita, Wak Dai. Janganlah pulang dulu. Nggak masuk kita. Joget-joget, Bayo. Ayolah. Alah, udah tua. Ayo pulang kita. Walah. Wis bengi kok orang mikirin balik ke PW sih. Ah, nantilah bojoku iki. HP ini pun ora aktif. Rasa nol apa? Turun nang jobo kowe. Ora peduli aku. Masih tak percaya aku, Riz. Kenapa tadi bukan si Sri ya? Padahal dari belakang itu bentuknya sama, Bayo. Itulah tadi Wak Dai, entah ngapain pula pakai acara jatuh lagi. Ih, udahlah matikan aja tuh. Entah ngapain lagi dihidupkan. Gagal kita, kehilangan jejak Sri kita jadinya. Dari mana kok Sri? Ya dari pasar malam lah. Kok tengok aku ini, ha, menang lotre. Di depan kampung kita kan baru buka pasar malam. Kami tadi ngikutin kau, Sri. Rupanya kehilangan jejak, ya kan, Riz? Lo. Ngapain kau ngikutin aku? Kayak kurang kerjaan aja lah. Wak Dai ini, Sri. Curiga dia nengok kau. Kok tiba-tiba kau pinjam makeup Stella lah, bergaya kau. Enggak biasanya lo kau kayak gitu. Ah, muncung kau Risma, bukan aku Bayo. Si Risma ini Sri, dia yang mengajak aku mengintai kau Jang. Dibilang ya, dia curiga sama kau kalau kau itu udah kerja di baka, di KPKP sana. Bejoget begini kok kata dia. Astagfirullahaladzim, udah sinting kalian ya. Jangan suka suzon sama orang. Lagian gak sependek itu akalku. Aku pun sadar diri loh. Nanti niatku udah buat dosa rupanya gak laku. Ngapain coba? Aku masih ada harga diri. Miskin aku memang banyak kekurangan. Tapi aku tahu jalan yang halal. Sinting kalian semua. Udahlah pulang aku. Makanya kalian tuh jangan... Loh, kemana orang itu? Kok gak ada? Aneh kali tiba-tiba hilang ah. Allah Akbar! Padahal mukanya pun kayak kepiting batu, kakinya bekuri, ulatnya. Hei dasar kau tua bangka, ingat lagi kau.
Dadah, bawa pemain bola, bawa besar jadi pemain. Mereka kamera, kok. Intalah kami pula kapasmu. Kok nggak seri ya, Wandai? Kok bukan seri ya? And action. Bapak-bapak kan takut ya. Oke, bebek. Bebek lincah bebek.